Kapten Persebaya akui timnya membuang peluang saat ditahan imbang Madura United. Kapten Persebaya Surabaya Rifadi Utama mengakui timnya banyak membuang peluang saat ditahan imbang Madura United. Derby Suramadu jilid 18 berakhir dengan skor 0-0 dalam pekan ke-29 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Rabu 13 Maret 2024 malam. Rifa merasa bahwa timnya sebenarnya bermain sangat apik yang berjulukan Bajul Ijo itu berani keluar dan menyerang hingga kerap merepotkan pertahanan Madura United. Absennya Paulo Henrique memang cukup berpengaruh di laga ini. Wildan Ramdhani yang jadi striker sejak menit pertama terlihat kerap kesulitan dalam rebutan bola. Alhasil tak banyak yang dilakukannya. Absen pada leg pertama, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bela timnas di kandang Vietnam. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa pihaknya mempersiapkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun untuk membela timnas Indonesia kontra timnas Vietnam dalam leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun gagal diambil sumpah kewarganegaraan RI pada 2 hari belakangan karena berkas naturalisasinya baru ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rabu 13 Maret 2024. Padahal, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun telah tiba di Indonesia pada 11 Maret 2024 bersama pemain keturunan lainnya, Nathan Juaon. Namun, hanya Nathan Juaon yang dilantik sebagai warga negara Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 11 Maret 2024 sebab dokumen naturalisasinya telah lengkap sejak akhir Desember 2024. Namun, PSSI masih memperjuangkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun untuk bermain dengan timnas Indonesia ketika bertandang ke Stadion Nasional Maidin, Hanoi untuk menantang Vietnam dalam leg kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Vietnam panggil 33 pemain untuk lawan timnas Indonesia. Cuma 10 dari 33 pemain timnas Vietnam yang nongol pada latihan hari pertama menjelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Vietnam, Philip Petroster, memulai latihan perdana timnya berbarengan dengan Vietnam U23 di Vietnam Youth Football Training Center Hanoi pada Rabu 13 Maret 2024. Media Vietnam, The Tau 247 menuliskan bahwa latihan dari pertama Vietnam untuk menghadapi timnas Indonesia hanya dihadiri 10 pemain. Lantas, kemana 23 pemain Vietnam lainnya? Mayoritas diantaranya masih memilih klubnya masing-masing di Piala Nasional Vietnam 2023-2024. Vietnam dijadwalkan akan full tim dengan 33 pemain mulai Jumat 15 Maret 2024. Tim berjulukan Golden Star Warriors itu bakal berangkat ke Indonesia pada 19 Maret 2024. Kalah pada laga krusial, posisi Arema di BRI Liga 1 kembali kritis. Catatan positif Arema FC di bawah pelatih Widodo Cahyono Putro terhenti. Setelah menjalani 4 laga tanpa kekalahan, mereka ditekuk Persita Tangerang di pekan ke-29 BRI Liga 1, Rabu 13 Maret 2024. Tim berjuluk Singo Aitan ini menyerah 3-4 lewat laga dramatis di Stadion Indomie Arena Tangerang. Kekalahan ini cukup mengecewakan kubu Arema, karena laga ini sebenarnya sangat krusial. Akibatnya posisi Arema kembali kritis. Mereka ada di urutan 15 dengan 31 poin, nilai yang sama dengan Persita Tangerang yang ada di urutan ke-16. Padahal di laga selanjutnya Arema FC harus bertempur dengan Persebaya Surabaya, PSS Sleman, Borneo FC, PSM Makassar, dan Madura United 5 pertandingan yang tidak mudah. Alfiandra Dewangga ingin mengabdi sampai PSIS raih gelar juara BRI Liga 1. Pemain PSIS Semarang Alfiandra Dewangga menyimpan ambisi dengan cita-cita yang sangat besar bersama Mahesa Jena. Dia berhasrat bisa mengantarkan tim kebanggaannya meraih gelar juara. Sejak pertama kali mendapatkan kontrak profesional dari PSIS Semarang pada Januari 2020, Alfiandra Dewangga memang sudah menjadi salah satu pemain andalan utama di barisan pertahanan di setiap musim. PSIS pun akhirnya memagari pemain berusia 21 tahun itu dengan kontrak jangka panjang. Per 10 Februari 2024 di resmi melanjutkan masa baktinya bersama skuad Mahesa Jena hingga 2027. Selama mengisi masa kerjanya bersama PSIS Semarang, Dewa berambisi untuk mengantarkan timnya itu meraih gelar juara. Ini menjadi misi utama yang ingin dituntaskan pemain jebolan PPLP Jawa Tengah itu selama 3 tahun ke depan. Penyebab Asnawi Mangkualam absen bela timnas Indonesia versus Vietnam di SUGBK. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan Asnawi Mangkualam akan absen membela timnas Indonesia kontra Vietnam dalam leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal 2 kali berhadapan dengan Vietnam di lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F pada 21 dan 26 Maret 2024. Asnawi tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia dalam pertemuan pertama kontra Vietnam gara-gara akumulasi kartu kuning. Baik berusia 24 tahun itu mendapatkannya ketika melawan timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan timnas Australia di Piala Asia 2023. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun diambil sumpah minggu depan. Ketua PSSI Erick Thohir mentarjetkan 2 pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, akan diambil sumpah kewarganegaraan RI pada pekan depan. Saat ini PSSI masih menunggu penerbitan keputusan presiden dari Presiden Jokowi kepada Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang akan keluar dalam 1-2 hari ke depan. Pada 11 Maret 2024, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sempat datang ke Indonesia bersama pemain diaspora lainnya, Nathan Juaon.
Namun hanya Nathan Chuaon yang dilantik sebagai WNI pada 11 Maret 2024. Sementara Tom Haye dan Rachna Oratmangun masih menunggu berkas naturalisasinya ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pada Rabu 13 Maret 2024, dokumen naturalisasi Tom Haye dan Rachna Oratmangun telah ditekan oleh Puan. Namun keduanya bersama Nathan sudah terlanjur kembali ke Belanda pada Selasa 12 Maret 2024. Sintayong sadar Vietnam juga punya pemain naturalisasi untuk hadapi timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam Sintayong menyinggung timnas Vietnam yang juga mempunyai pemain naturalisasi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong mengungkapkan pernyataan itu setelah ditanya terkait prediksi skor timnas Indonesia kontra Vietnam. Arsitek asal Korea Selatan itu tidak bisa memperkirakannya. Vietnam telah mengumumkan 3-3 pemainnya untuk menghadapi timnas Indonesia. Tim berjulukan Golden Star Warriors itu hanya mempunyai satu wajah naturalisasi berbanding 8 milik timnas Indonesia. Salah satunya pemain naturalisasi Vietnam adalah Philip Nguyen, kiper kelahiran Praha, Republik Ceska, berusia 31 tahun yang membela Hanoi Police di kompetisi lokal. Ayah Philip Nguyen asli Vietnam, tepatnya Haipong. Sementara ibunya berasal dari Republik Ceska. Pada Desember 2023, ia mendapatkan kewarganegaraan Vietnam. Progres renovasi Stadion Kanjuruhan baru 30%. Komisi 10 DPR RI meninjau proses renovasi Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang. Mereka pun menyebut bahwa proses renovasi Stadion Kanjuruhan kini baru 30% dan ditargetkan rampung pada akhir 2024. Total, ada 5 anggota Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga dan kesenian meninjau langsung pembangunan Stadion Kanjuruhan. Mereka langsung mengecek progres pembangunan di area sisi barat stadion. Anggota Komisi 10 DPR RI itu langsung memasuki area proyek. Sementara itu, sejumlah awak media hanya diperkenalkan menunggu di luar area pagar pembatas renovasi Stadion Kanjuruhan. Terlihat dari area barat Stadion Kanjuruhan, proses pembangunan memang masih terus berlangsung. Pagar tersebut terbuat dari seng setinggi sekitar 2 meter terpasang memutar di area stadion selama proses renovasi. PSSI sudah kantongi nama Dirtek baru. PSSI mengklaim sudah mengantongi nama Direktur Teknik Dirtek baru. Namanya sedang digodok dan kemungkinan bakal diputuskan sebelum bulan Juni 2024. Direktur Teknik baru sudah lama dicari PSSI untuk menggantikan Indra Safri yang akan fokus bersama Timnas Indonesia U20. Awalnya Frank Wormuth disiapkan untuk posisi itu. Frank Wormuth, pelatih asal Jerman itu sempat menjadi tim konsultan pelatih Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Selepas tugas itu ia diyakini akan mengisi posisi Dirtek PSSI. Namun PSSI akhirnya mau milih tidak mengambil opsi tersebut yang tidak memperpanjang kontrak Frank Wormuth. Federasi tersebut kini mencari sosok baru yang bisa untuk mengisi posisi tersebut.